ni lah, tapi saya minta postpone pergi ke hari Merdeka pada 31 ni lah. Kan? So far ni saya dah ada 12 grup no, 12 grup WhatsApp. Kan? Kira satu grup tu WhatsApp boleh buat apa 200 setengah. Kan? Tuan-tuan kali ya no. 200 setengah peserta kali 12. Semua lifetime. Ada yang lepa, sebenarnya bayaran tu ada bayaran ahli, dah jadi ahli. Bila bayar ahli ni dia akan dapat lah benefit dia, ada 4 item free ya. Ada 4 item free saya bagi modules, siri-siri dia tu cara macam mana nak buat. Macam manual kita beli kereta baru kan. Ni pattern ni tekan macam mana, nak buat alam macam mana kan. Lepas tu apa ni, modul tu hampir 30 siri lebih lah. Banyak lagi tu, ada lagi tu yang mana saya tak lepas lagi, saya takut nanti saya pun jadi jam. Banyak-banyak nak lupa lagi, lain-lain pun jadi lupa kan. Bukan boleh ingat tuan-tuan, fungsi dia banyak. Ni Microsoft Project lah kan, kalau Primavera tu sama Primavera lah kan. Apa lagi, saya bagi installer pun saya bagi sama free juga, melalui online lah dengan bagi link. Lepas tu ada ada download free, video tutorial pun ada juga. Dia macam ni lah, saya cuba nak wujudkan satu community critical pass method. Semuanya kena cerita bab masalah. Nak cerita bab masalah supaya saya dapat ilmu daripada tuan-tuan. Itu cara saya nak korek ilmu daripada tuan-tuan, bukan melalui cara buat ni. Tapi cara buat pun ada juga, kadang-kadang dia setting macam ni. Oh, hampa setting macam ni. Oh, hampa tak pakai fizikal lah, hampa pakai kos lah. Ada juga, kos ni lebih accurate lah. Cuma nanti dia akan jadi sukar balik apabila kita nak claim EOT lah. Kan? Ada juga klien-klien dia nak tracking tu. Yang macam tadi Puan Nurul tanya dia, tracking program on-site tu based on cost. Pun boleh juga, tak ada masalah. Dia lagi accurate. Cuma kita tak dapat comparison dia. Nanti kalau macam EOT tu jadi sukar sikit kan. Cuma nak pakai orang ni, berapa hari nak bagi. Kan? Dia adalah pro and con dia. Okay, ni apa dah ni ya. Tuan, Microsoft Project saya version 2010. Di mana saya nak tengok cost overview tu? 2010 sebenarnya boleh guna juga. Kan? dia hanya format ni yang berbezakan ni 2010 ke bawah. 2010 ke bawah dia dah format lari lah. Kan? Dia kita kena save. Kita kena save downgrade. Macam tu kena save format downgrade lah kan. Mau ni buka. Di mana saya nak tengok cost overview tu? Pergi dekat report lah. Report. Tapi dia tak keluar ni. Dia tak keluar graf. Dia keluar dalam bentuk ledger no? Dia keluar dalam bentuk belanjawan. Minggu pertama, apa banyak spend? Tak siapa yang terlibat. Minggu kedua, apa banyak spend? Tas mana yang terlibat? Dia keluar macam tu. Tak silap saya pergi kat report tu. Report lepas tu cari cash flow. Dia keluar dalam bentuk ni lah. Bentuk jadual. Jadual macam ni lah. Macam buku ledger kan. Yang macam accountant duk buat tu. Macam tu. Tapi 2010 pun boleh pakai. Boleh pakai juga. Boleh buat. Cuma kita kena pandai ni. Semua dia macam ibarat macam ni kan. Kereta BMW dengan kereta Prodo kan. BMW Prodo. Dia fungsi dia tu tetap dia apa ni, continental kan. Cuma ni kan. Okay, ada apa soalan? Ada soalan tak? Hello? Hello? Tak clear tuan? Tak clear dia. Dia putus-putus lah. Dia putus-putus. Ataupun ni tuan nak type kan boleh lah kan. Yang mana yang malas nak type, nak tanya panjang-panjang lah, boleh
boleh ni lah, boleh open mic lah kan. No? No, kita ada lagi banyak lagi. No? Sebab saya ambil ni template projek besar kan. Eh, tak apa, sesi pertanyaan ni bagus ya kan. Bagus ya sesi pertanyaan ni. Eh, nak tanya apa-apa kan, berkaitan macam mana alam pekerjaan ke. Mungkin dalam ni yang attend ni mungkin bekerja kan, ataupun director kan. Selalunya dia akan hantar staff dia. Mungkin dia nak tanya macam mana cik, apa yang perlu persediaan untuk jadi planner kan. Boleh, boleh, boleh advice lah. Saya advice pun based pada pengalaman saya lah. Kan, sebab saya memang working person. Saya memang working person. Saya memang saya apa ada juga perancangan tu kan, nak fully tumpu pada akademi ni yang mengajar ni. Tapi saya rasa bila mengajar ni, saya takut saya ketinggalan teknologi-teknologi dan ilmu-ilmu semasa lah kan. Macam saya beritahu tadi tu lah, saya ni perlu buat F1 kau. Kan. Itulah, kecuali saya ada pencen tu, mungkin lah saya boleh jadi penasihat F1 kau tu kau macam tu kan. Ataupun jurulatih kan, F1 kau kan. Macam tu kan. Tapi kalau nak sampai tahap tu, saya kena korek sehabis-habisnya kan. Sehabis-habisnya pengalaman yang ada lah. Kena up to date lah kan. Tidak kita akan ketinggalan macam ni lah. Zaman lah ni kan, generasi X, generasi Y, generasi Z. Kita kena tahu juga walaupun tak tahu semua kan. Tak tahu semua tapi jadi kita kena tahu juga sikit-sikit. Apabila kita bercakap dan berbual dengan orang, ada juga poin-poin yang tu yang boleh kita masuk dalam perbualan dia kan. Macam tu kan. Okay. Ada apa tanya? Ada apa tanya tuan? Hello? Ada apa tanya? Ada apa tanya? Tuan-tuan? Tuan-tuan. Ni Cik Afis ni, Cik Afis, apa ada tanya? Cik Afis Noh. Kan? Apa yang muda-muda ni ada ni, jangan malu bertanya. No? Sebab apa ni, masa depan apa jauh lagi ni kan. Ha, bagus juga dapat tahu, bagus. Ha, sebab apa, demand untuk planner ni tinggi tau. Oh. Kan? Ada tu freshie tu dapat sampai 3,500. Ada? Ha, freshie 3,500 gaji ya. Di mana tinggi ya tuan-tuan. Actually Microsoft Project ni kita boleh guna dia untuk dapatkan build up rate, boleh tak? Build up rate? Ha, nak dapatkan build up rate tu. No. Build up rate boleh dapat. No? Cuma kita dapatkan selalunya klien dia akan minta lah kan justifikasi kan dari bill up rate tu kan untuk bagi harga VO tu kan. Dia tengok sama ada rate tu munasabah ke ataupun ikut current kan. Kalau kata kalau dia dah burst daripada bajet atau apa para shilling kan, para shilling ni klien tu, dia akan minta buat fee rate melalui bill up rate tersebut lah, boleh wujudnya fee rate lah. Lepas tu juga macam penyediaan untuk bajet lah kan, melalui apa ni PDA kan, prelim detail abstract. Prelim detail abstract kan boleh guna juga pasal projek ni. Kita boleh masuk nak tahu bajet berapa, contribution fees untuk klien lah, consultant. Lepas tu pula contribution fee untuk PBT kan.
pihak berkuasa tempatan. Boleh? Ha, boleh? Semua sebelum ni digunakan pakai menggunakan Excel kan? Ini guna Microsoft Word, boleh siap, boleh tracking lagi kan? Sorry bos, boleh repeat tekan tab mana untuk tengok? Okey boleh? Okey. Mr. You guna 2019 ha? Ayo 2019 yo. Dia 2013 dia ada function tu. 2013 ya okey baik sekejap saya tunjuk sini. Okey ya sekarang ni kalau you nak dapatkan tu dulu okey kan you kena letak 100% semua ni dulu no? 100% dulu no? 100% letakkan dekat kolom persen komplit ni 100% semua 100% no? Jangan termiss no? 100% no? Termasuk milestone tu, ni handing over ni kan milestone ni kan 100% no? Sampai merah tu semua hilang no? Kalau project complete, project complete kan. Jadi lepas tu you pergi kat ribbon, ribbon report, dashboard, cost overview. Ha, nampak tak? Cost overview. Lepas tu nanti you copy paste lah ni. Ni ambil ni copy paste dekat Excel. Kan paste kat Excel. Boleh tak? Ya, okey, ya, okey. Clear? So, you clear? Okey, clear. Lain-lain, ada apa lagi? Lain? Siapa lagi nak tanya? Sini macam-macam dia nampak. Dekat report ni macam-macam lah. Dia boleh tengok lah. Semua ada lah. Semua fungsi sini kan. Macam-macam ada. Bukan minta siapa lah. Risau nanti lepas makan kita buat risau lah. Nanti kita boleh nampak lah risau overview lah. Eh. Risau overview ni berapa banyak dia guna ikut. Ikut dia lah. Ikut minggu-minggu dia lah. Ikut penggunaan dia. Macam-macam lah. Ada? Kalau tak ada ni saya nak proceed sikit lah, nak proceed pergi ke macam mana nak isi resource lah kan. Resource ni lepas tu kita nak tengok kan. Ingatlah kalau kata kalau katalah di dalam mood ada value di sini dalam mood kolom percent complete ni dia ada value lah value dia tu dia ada nilai lah kan 3% ke 4% 50% 80 ke apa semua ni jangan sekali-kali kita pergi ubah lah kita ubah duration ni lah kita ubah duration ataupun predecessor tadi tu lah jangan sekali-kali lah kalau kita nak ubah juga kita kena make sure persen complete ni mesti zero. Ha, dia ibarat macam ni lah. No? Ibarat tuan ni kereta manual. Ni kereta manual ni kan. Duk bawa tu. Lepas tu pula masuk gear dengan masih tekan minyak. Melompat kereta tu kan. Atau motor kan. Oh, ha, tak boleh. Ha? Dia akan jadi double punya volume dia akan pergi. No? Dia akan translate dan dia akan generate berganda lah. Oh, make sure kena 0% lah. 0% lah. Okay, ada apa soalan? 51 orang. Semua ada 51 orang.
Okey. Tak apa, kalau itu saya proceed ni lah, proceed sikit lah. Saya proceed. Alamak, siapa ya? Apa dia tahu? Siapa ya? Apa lah siapa? Siapa nak tanya apa siapa? Apa tu dia tu apa dia? Boleh-boleh clear kan tak? Dekat mana tu yang ya tu? Dekat mana tu? Macam sebut. Okey lah. Kita ni lah. Kita proses sikit lah untuk label lah. Mana kan ni ada masalah lagi lah. Soalan pun tak ni. Mungkin semua expert lah kan. Saya harap macam tu lah. Okey. Kita nak masuk ke peringkat intermediate pula kan. Intermediate. Okey, kita tumpu kepada resource. Resource. And resource. Okay. Macam mana kita nak assign resource? Bagaimana kita nak assign resource?